Pertandingan Fun Volleyball antara Indonesia All-Star versus Red Sparks yang berlangsung di Indonesia Arena, Sabtu, 20 April 2024, diwarnai ragam gimmick menarik dan menggelitik. Megawati Hangestri bermain untuk Indonesia All-Star ketika tertinggal 0-2 dari Red Sparks dalam eksibisi bertajuk Fun Volleyball. Dalam dua game awal, Megawati Hangestri mengantar Red Sparks menang 25-17 dan 25-15. Klub bola voli Korea Selatan itu memang terlalu dominan untuk Indonesia All-Star. Megawati Hangestri tiba-tiba berganti kostum pada set ketiga untuk memperkuat Indonesia All-Star. Efek domino kehadiran Megawati Hangestri benar-benar terasa. Atlet berusia 24 tahun itu berhasil mengantar Indonesia All-Star merebut game ketiga. Indonesia All-Star menang 25-19 dan 25-18 atas Red Sparks dan memaksa pertandingan dilanjutkan dengan game kelima. Pada set penentuan, Red Sparks memetik kemenangan pada angka Desember 15. Di akhir pertandingan, Megawati Hangestri menyabet penghargaan sebagai MVP. Terlepas dari itu, berikut ini momen-momen gimmick yang menghiasi jalannya laga penuh tawa antara Red Sparks melawan Indonesia All-Star. Tukar pelatih dan pemain. Pada set ketiga terjadi kejutan ketika setter Red Sparks Yeum Hyeseon memperkuat Indonesia All-Star. Selain Hyeseon, Megawati juga masuk menjadi pemain kabutan di Indonesia All-Star. Baik Yeum Hyeseon dan Megawati menjadi bagian Indonesia All-Star selama dua set. Masuknya Megawati dan sang setter Red Sparks menjadi angin segar bagi Indonesia All-Star. Karena mereka langsung memetik keunggulan pada set ketiga dan keempat untuk menyamakan level. Baca juga, hasil voli hari ini, Red Sparks kalahkan Indonesia All-Star, tukar pemain, pelatih warnai laga. Hal serupa juga terjadi di kubu Red Sparks. Pada set keempat kembali terjadi pertukaran pemain. Halisa dan Wilda bergabung ke Red Sparks. Menariknya, saling tukar posisi juga terjadi di sektor pelatih. Ko Hejin sejenak menjadi juru taktik Indonesia All-Star, dan Coach Pedro Lilipali membesut Red Sparks. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.